proses klarifikasi. Jadi buat teman-teman juga mungkin masyarakat sangat sangat ingin tahu nih dari mana sih sebenarnya aslinya asalnya kan gitu kan. Soal kaya enggak kaya, seperti saya ulang berkali-kali bahwa berapapun hartanya silakan aja ditaruh di LKPN. Enggak ada kesalahan orang kalau punya hartanya tinggi sepanjang asalnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini karena orang hartanya besar, kita cari pertanggungjawaban asalnya gitu ya. Kalau asalnya degratifikasi, pas buktinya ada pasti kita pindahkan ke teman-teman di penindakan gitu. Jadi target kita bukan sekedar mengklarifikasi ini hartanya benar apa enggak, tapi asalnya dari mana. Kalau asalnya bisa dipertanggungjawabkan, kalau di LKPN kan asal harta kan cuma disebut waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hasil sendiri, cuma itu aja. Nah, ini yang kita dalami nih sekarang, termasuk laporan PPATK kita baca, mau dia pakai apa gitu, kita baca sekarang. Ya, tapi targetnya sekali lagi bukan hanya meyakinkan bahwa hartanya 51 miliar, tanahnya itu ada semua, lantas yang lainnya oke gitu, enggak gitu. Kita cari asalnya sekarang, makanya jadi agak lama karena kita cari asalnya. Dan ini periodenya panjang ke belakang, PPATK seperti saya bilang 2003 transaksi udah disebut. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.